satu. Nah, ini lah perolehan 531 suara. Ya, yang menduduki suara mayoritas pada paslon nomor 1. Tangan. Ya. Anais Idwar Nur dengan Mbak Sofa Sofia. Kemudian menduduki peringkat 2 itu ada Muhammad Rafi dengan Adina. Ya. Ala tukang untuk nomor 2. Ya. Kemudian nomor urut 3 ini ada Rosiana Nela Lintang ya dengan Salsabila. Alhamdulillah. Ini kalkulasi masing-masing kelas ya persentasenya. Ini paling unggul Anais itu di kelas 11 dan kelas 12 ya. Nih, untuk di kelas 10 mayoritas itu untuk kelas 10 itu di kelas di Anais ya, kelas 10. Paling banyak itu adalah kelas 11. Kelas 12. Mungkin karena mungkin Anais sering berseliweran ya. Tayangan. Untuk jurusan TKJ mayoritas belinya halo ya. Mungkin paling banyak. Kemudian untuk yang putri mungkin karena Sofa itu aktif di mungkin biasa di apa namanya kegiatan di luar juga di pramuka juga banyak mengenal kuncinya itu banyak yang mengenal memang ya. Tapi dijamin gak bagi amplop ya tadi pagi ya biar ya nggak ada ya bagi permen nggak ada ya Anas terbukti di toilet tadi pagi ya Anas ya terbukti ya bagi permen ya iya. Jangan ya, jangan kita berlatih suara demokrasi dengan baik. Makanya sekarang pendidikan demokrasi sejak dini supaya tidak ada lagi wani piro ya. Gak pakai dukun ya Nes. Ya, coba oke aja, coba Sofa Sofia coba untuk sambutannya. Oke. Sambutannya. Satu aja. Iya, pesan dan pesannya. Wakil dan ketua aku. Wakil dan ketua. Suara ketua kan siapa? Kalau gak bagus turunkan langsung hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih untuk Bapak dan Ibu Guru SMK Nusa Mandiri, Panitia Pilketos dan seluruh siswa dan siswi SMK Nusa Mandiri. Alhamdulillah atas apa hasil tadi yang telah keluar di sini semoga saya bisa menjawab dan amanah atas jabatan yang sekarang diberikan. Saya minta maaf jika nanti semasa jabatan ada kesalahan. Maaf, mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah kita tutup ya Mafasa, nanti MPK itu saling koordinasi. Oke, itu aja ya, kita tutup ya berita acara ini, nanti ditandatangani secara terlampir ya. Anais sama Mbak Sofa, Pak Sofeng dan seluruh mewakili seluruh jajaran Bapak Ibu dan guru dan staf menyampaikan banyak-banyak terima kasih dan selamat memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada kalian berdua ya. Tetap akur dengan Mas Rafi, Mbak Adina, Mbak Sofa sama Salsabila. Tetap akur, tetap satu tujuan. Ini adalah bentuk demokrasi ya. Semangat, kalau ada apa-apa curhat sama Bu Era ya, curhatnya Bu Era. Bu Era saya sakunya ketinggalan. Oh, kok enggak usah diambil nanti enggak ngasih langsung ya. Ya. Itu aja, sekian dan terima kasih banyak-banyak bersyukur kalian ya. Dan setelah ini kalian bisa berjabat tangan berpelukan ya. Oke. Yang putri. Yang putra dengan yang putra. Oke ya.
Sekian dan terima kasih akhir kata dan pada ujung kegiatan ini. Sampai saya sampaikan banyak terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.